Lomba Musabakhoh Qiraatil Hajat yang dalam bahasa Jawa biasa disebut ngajatne atau bacaan doa pada saat kenduri ini digelar Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan Penyuluh Agama Islam non-PNS Kecamatan Gondang, Tulungagung. Lomba unik dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 ini diikuti sedikitnya 14 peserta yang berasal dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Gondang. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Gondang, Muhammad Sofwan mengatakan, lomba ngajatne ini digelar untuk menjaga dan melestarikan tradisi kenduri yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Kalau bahasa Jawanya lomba ngajatne, karena NU itu termasuk yang menjaga melestarikan kebudayaan Jawa khususnya hajatan itu. Dan ini di Tulungagung kayaknya yang ada lomba hajatan ini hanya di Kecamatan Gondang, MWCNU Gondang. Menurut salah seorang juri lomba, Supanji, terdapat 3 kriteria dalam penilaian lomba ijab kenduri ini. Penilaian meliputi keislaman, tata krama, dan tata bahasa. 3 kriteria tersebut menjadi tolak ukur penilaian, karena kenduri merupakan perpaduan antara budaya Jawa dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Penilaian, ini ada 3. 1 tentang keislaman, karena ini memadu budaya dan agama Islam, sehingga ini nilai keislaman harus masuk di situ. Kemudian dipadu dengan budaya. Yang kedua itu tentang tata krama. Jadi orang ngajatne itu harus punya tata krama karena sebagai panutan di situ. Walaupun yang ngajatne itu masih muda, jadi harus punya tata krama. Yang ketiga, tentang kebahasaan. Juru ijab kenduri atau tukang ngajatne saat ini didominasi oleh orang-orang tua. Dengan adanya kegiatan lomba seperti ini, diharapkan bisa memunculkan generasi penerus yang bisa memimpin upacara kenduri dengan baik dan benar. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.